berapa molen sebuting? Nah, 1000 teman-teman molen nih. Dalamnya pisang ya. 1000 rupiah. Sudah jadi gorengnya. Ini mas, cara bikinnya kayak apa mas? Sama sinting gilingannya. Tung giling apa tuh? Oh, tepungnya. Ini pisangnya ya. Nah, ini pisangnya di dalamnya. Nah, itu tepung tuh adonannya dari apa aja mas? Tepung, telur, mentega ya. Cukup itu aja ya. Ini adonan digulung itu ya. Nah, ini digoreng. Nah, tukar molen gak mang? 1000-an satu teman-teman molennya. Bit buli gak mang? Ngupi-ngupi lah mang. Ini juga ini salah satu penjual jajanan pinggir jalan yang ada di Jalan A.S. Nasution Pasar Marapahan ya. Jadi kalau malam-malam habis asar itu sampai malam-malam lah jam 10 tuh masih ramai di sini nih teman-teman nih. Macam-macam gorengan di sini. Jadi salah satunya selain gorengan yang lain ini ada molen nih. Nah. Masih buka jam berapa mas biasanya molennya? Jam berapa bukanya mas? Sore ya? Jam? Sampai jam? Malam ya? Nih teman-teman, jadi dari jam 3 sore sampai jam 10 malam ya? Aja 9 malam ya? Wah. Sudah lawas kah jualan di sini? 2 bulan. Tinggalnya di mana? Gang Salatiga, oh lampu merah sana. Aslinya dari mana mas? Oh dari restoran sana ya? Sawahan? Sawahan apa? Abaya? Oh gitu, Cirebon ya? Dan ini baru, ini baru 2 bulan lah jualan lah. Baru 2 bulan, tapi rame lah, dia lah jualannya lah, rame lah, lumayan lah. Belanjanya kemana belanjanya? Pasar Marapahan sini juga? Oh, ini dia pakai gerobak dorong nih teman-teman nih jual molen nih. Nah, harganya 1001. Pinggir jalan juga nih ya. Nah, ini banyak pinggir jalan nih. Saya mau coba nanti. Oh, teman-teman. Ini dalamnya itu dalamnya cuma pisang lah. Selain pisang ada nggak? Nggak ada ya. Ini namanya molen ya. Ini dalamnya cuma pisang. Pisang apa tuh namanya, Mas? Orang Banjar bilang itu pisang manurun. Wah. Ini teman-teman. Harganya 1001 rupiah. Di Pasar Marapahan. Di Jalan A.S. Nasution. Karena di sini banyak yang jual jajanan ya, pinggir jalan nih. Itu terlihat ya, ada bakso, bakso kuah, pentol. Terus ada banyak lagi jajanan lain, ada putu, putu ayu, ada juga. Ini berapa menit gorengan tuh? 5 menit lah. Ya sampai warnanya agak menguning ya, agak coklat ya, udah matang.
7 kak boleh nggak? 7 boleh. Oh, buat kalau bawa ke rumah minumnya pakai kopi kak? Oh pakai. Nah ini Pak Haji ini penggemar Molen juga. Nah jadi katanya beli berapa tadi belinya kak? 3 butir. Beli 3 butir. Oh jadi ada Puto, ada Molen, iya, nanti iya, bervariasi. Ini dengan Pak siapa dengan ini? Mas Rema. Sehat Pak ya? Ya alhamdulillah. Saya beli juga Pak ini 5, mau pulang tapi saya minum kopi. Oh iya. Oke. Oke sehat Pak ya, makasih. Ya, ini teman. Mas aku beli 5 Mas ya. 5. Nanti aku pulang ngopi di rumah sambil ngedit. Nah ini mas. Ketujuh kak boleh mbak? Ketujuh lah. Oh buat kalau bawa ke rumah minumnya pakai kopi kak? Oh pakai. Nah ini Pak Haji ini penggemar Molen juga. Nah jadi katanya beli berapa tadi belinya pak? 3 butir. Beli 3 butir.